Halo semuanya, selamat datang di Roxy Channel. Dan di video kali ini, hidden chest ya, start dari sekarang karena ini membutuhkan 5 hari untuk mendapatkan chestnya, kawan-kawan. Lokasinya ada di sini. Teleportnya bisa dari sini atau bisa juga dari sini sih ya. Kita teleport langsung di sini ya, mumpung ada event gitu. Yap, bisa dari sini dan kita ke bawah saja. Para healer, nah di sini dia kawan ya. Oke, ini hari pertama ya. Dan kita hajar semua musuhnya. Ini 5 harinya itu ini ya, di real life ya. Oke, sudah. Jadi ini hari pertama. Jadi kita tunggu lagi di hari berikutnya ya, setelah reset kawan-kawan. Oke, hari kedua guys. Lanjut lagi. Oke, sudah. Kita tunggu lagi besok. Oke, ini hari ketiga kawan. Langsung saja. Oke, ini hari ketiga. Oke, hari keempat kawan. Jadi di hari kelima nanti baru kita bisa dapetin chestnya ya. Dan kalau kalian perhatikan di sini kita udah lawan Stonehelm Hillichurl dan apinya di sini tuh sudah menyala yang di bagian keempatnya. Jadi hari pertama nanti bakal ini yang menyala. Hari kedua di sini, hari ketiga yang di sini dan hari keempat nanti di sini. Nah, di hari kelima baru kita dapetin chestnya. Oke, okay, let's go. Oke, sudah. Ini hari keempat, tinggal tunggu besok aja. Oke, dan ini dia hari kelima kawan-kawan ya. Di hari kelima ya kita tinggal koleksi aja sih chestnya ya. Nah itu dia, sudah ada chestnya di bawah. Yoi, perapiannya tuh udah pada nyala semua ya. Oke, mantap.